ada yang berlaku ternyata bantuan keuangan provinsi atau IP akhirnya benten lalu pada dia tak berhentai saya kabesa sekarang karena kita benten melakukan publik nampu pasetes kami dijelaskan anak masalah dengan Ima Rewet Himbawan Kapala RW Sadayana memaji enjing pada ayah gebiar vaksin melokasinya di kecamatan Karang Tengah kata juga di Kapolda Jawa Barat benten nyuhunkeun di pihak desa kalau banten ayah kegugelan upami vaksin di pasien beras 5 kilo maka daftar nanti akhirnya ke desa di bakar desa di banten enjing diangkut ku umpul kendaraan baik kepada ku ambulan atau nanti pihak polisi ya pak ya terus kempel orang kemis kami ke kecamatan Karang Tengah kaitan sama IPEC kayak kacau lapangan memang di provinsi saya selera di IPK tapi memang ayah mekanisme yang sedang ditempuh dia akan diselamatkan administrasi di luar dihana memang ada pelabat selalu berangkat kami proposal ke revisi kaitan sama kaitan
kamu Bapak Kepala Desa Citangtu teras tunjangan penghasilan kamu perangkat desa sami kaitan data teras mung kalesan alhamdulillah tahun ayeuna tahun 2021 aya tunjangan kamu kinerja PPD dan upami tahun-tahun sebelumnya teu aya alhamdulillah ayeuna aya kamu tunjangan BPD. Terus di salajengna kanggo penyediaan sarana informasi desa anu tadi dieukeun benten billboard benten terus kegiatan kanggo operasional posyandu benten posyandu masih ngahiji sareng bantuan di gubernur banyak langsung dihijikan. Anu terakhir pulsa tanggapi kuota sapa warga banyak. Nah itu banyak anu terakhir teh fisik hasil dina susah sesa banyak pak. Ini karena fisikan kita. Ya banten pada dibahas ku para pendamping sareng pakasih PMD terkait posyandu terus sapa warga banten eta anu bari dieukeun dua kegiatan anu paling nyaral rada ya kanggo salajengna pembahasanana urang di sanggan ulaka Bapak pendamping mentan terkait anu tadi dua mentan sapa warga sama sareng posyandu waktu sareng tepat banget nyangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati mah itu baik. Kita hormat Bapak Desa siapa? Karena di Polsek nggak ada mau SKCK,
kadang melawan wae serat kehilangan terbangun diajak di masyarakat pengisian kewen dan lari kecamatan bakal melakukan barcode peduli lindungi siapapun anu dongkrak ke kecamatan harus check in heula dina barcode eta kada diinstal di ayeuna keneh dina handphone bapak dan ibu. Lebet ke kecamatan di barcode check in ternyata bapak dan ibu dan saya divaksin maka ada sabu maha penting na berusak bapak dan ibu tapi saat barcode eta beureum bapak dan ibu mau biasa untuk kecamatan terutamina gimana pun jamaah gimana boleh berkacang tapi kaitan satu layanan bulan Desember bukan dilakukan rumah di masyarakat yang memilang sampai setiap hari ini pada biasa untuk orang lain ini ngobrol lagi
Pakde, Pakde, ibu-ibu kader posyandu, pada nanti artos teh sabaraha taros ke kamar sekdes. Pada nanti artos 1.750.000 dirinci, kange nawan wae kita teh. Kita ulah ulah nanti artos bari teterang kita teh kange nawan wae. Dan kita dibalanya ke beas, beas mati ya, beas mati pakai bisa bisa. Tapi tidak jelas karena masing-masing RW kan benten pasti bakalan benten kultur sarang orang-orang anu RW 1 sarang RW 2 mungkin wae biasa saja karena misalkan berbenten wilayah tapi sarang RW 11 tercatat pas nah maka RAB nya maka disiapkan kami nawan wae namanya jelas kakopong SPJN okay. Supaya urang teh sangetan 1.750.000 anu kata bite langsung di etan pajak camat pajak pasti ke desa namanya ke desa biasa di bayar insya Allah pasti bakal dibayar karena kaitan camat pajak akhir tahun akhirnya pasti bakalan di etan kita pengingat anu kaitan sarang sapa warga keku ditindak lanjut ku Pak Kades ku menuntunkan serat tapi menjelaskan kalimat saya upami ical kebahagiaan serat keterangan di Polsek upami raksa handphone kedahaya sadaya namu ikan menghilangka bisa oke untuk yang hilang ataupun rusak Pak Kades, sarang BPD, sarang sekretaris perumahan. Nah, handphone bapak-bapak ayeuna dijanteukeun inventaris desa di Rido. Kembali, ini balikin. Oke, bapak-bapak, tanya dulu dulu. Kita pakai nama kalian tuh, kamu itu, pilih misalnya dia kami tim, kawatas, hati nama ibu-ibu kader terus. Sedekian saya menampi insentif. Maka juga jengku Pak Sekdes dan Pak Kades kami